Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Baik, alhamdulillah kita berada di hadapan Hotel Rajan ya. Hotel Rajan Apart Hotel ya. Dia macam apartment sikitlah ya. Ni Hotel Rajan. Tempat di mana kita menginap satu malam untuk pakej kebar umrah USN ni, insyaAllah ya. Inilah hotelnya. Memang terima kasih. So sekarang ni jemaah sedang memasukkan beg bagasi ke perubas. Kita akan pusing Taif insyaAllah. Cuma saya nak review sikit ya tentang Hotel Rajan ini. Secara overallnya alhamdulillah memang cantik, memang terbaik. Memang ruangan tempat pun memang bersih, memang besar ya. Ruangan menunggu, ruang tamu di bawah ni pun memang cantik. Saya ada kafe-kafe juga. Ya, kita ada satu lift, dua, tiga lift ya untuk jemaah, dan ada tangga kecemasan juga kat sini. Hari itu kita buat review secara ringkas ni, nak tengok sikit kan. Tapi saya reviewkan setelah mana jemaah dah keluar ni kan. Jadi tak apa, boleh nampak kemah lah sikit ya. Kat sini sampai tingkat 7 je. Jadi G2468 kan, itulah. Tapi dia bermula dengan 1 depan. Dia macam tingkat 12 padahal tingkat 1. Ya, ni contoh bilik yang saya duduk. Rajan 1201. Dia macam apartment tuan-tuan. Memang cantik. Ya, memang cantik, memang besar, memang luas. Siap ada ruang tamu kan untuk kita sembang-sembang ya. Ada TV, ada dua gerak gitu. Jadi kita sarapan pagi kita bungkus sarapan pagi, dan ada peti ais tempat untuk kita masak, panaskan makanan ke kan. Bilik air ada dua tuan-tuan. Ini cantik ya, bilik air kemas, bilik air besar. Dua boleh lah kan, dengan cengki, dengan tandas, shower, air panas, air sejuk ya. Ini dia punya heater dia. Dan ini bilik bagi bilik ni. Ni setelah kita duduk ni. Saya terpaksa buat review sebab jemaah dah masuk kan. Semalam dah lewat malam, jemaah pun dah penat. Kita terpaksa bagi jemaah masuk dululah ya. Tapi okey, satu bilik katil single, satu bilik lagi adalah katil queen gini ya. Jadi tak apalah, untuk satu malam boleh ya duduk. Sejadah diberikan, wardrobe, aircon sejuk, dia pakai centralized gitu kan. Okey, ada meja makeup ya. Semua pattern bilik sama. Ya, bilik bertiga tiga katil lah, cuma ni bilik berempat empat katil. Okey, bilik air ada dua. Jadi secara overallnya memang Hotel Rajan memang cantik, memang kemas, memang selesa, memang macam apartment suite kan. Jadi banyak bilik yang di bekalkan, dan banyak-banyak bilik, banyak-banyak hotel. Ini adalah hotel yang paling cantik lah ya. Yeah. Okey baik, so kita hari ni ada ziarah Taif dahulu sebelum kita akan pergi ke Miqat Qarnul Manazil untuk berniat ihram umrah di sana. Kita akan pusing-pusing Taif ni apa semua dulu. Abdullah bin Abbas, kedai madu dan sebagainya. Stay tune, nanti dia akan share. Saya akan kongsikan tuan-tuan yang terkini ya. Nah, ziarah kita pada hari ini insyaAllah. Jadi kepada semua jemaah yang inginkan satu kelainan, jom umrah bersama dengan kembara umrah USN. Okey, Allah jadikan afiah. Syukran habibi. Okey, baik. Okey, selesai alhamdulillah ya. Jom kita. Akhirnya jemaah ayat apa orang. Alhamdulillah. Ni baik kita lah. Semua dah di loading. Okey, alhamdulillah.